hasil lomba menggambar motif batik yang diadakan oleh IGTKI PGRI Kecamatan Bojonegoro, yaitu dalam rangka memperingati Hari RA Kartini, pahlawan wanita Indonesia pejuang emansipasi, yaitu untuk anak didik TK dan orang tua sekecamatan Bojonegoro. Ini hasilnya. Ini Pak Endro, ini jurinya. Ada masih apa ini? Taekwondo. Satunya lagi. Nah, dan ini hasilnya. Ini yang 16 karya nominasi favorit untuk kategori anak didik TK kelompok A. Sedangkan yang ini untuk 16 karya nominasi favorit non-ranking dari kelompok B. Cantik-cantik batiknya. Di sini mengambil tema flora, fauna, atau mungkin perpaduan antara tumbuhan dan motif hewan. Kemudian ini untuk yang juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 untuk kategori kelompok A, dimulai dari sini. Ini juara 1, kemudian juara 2, juara 3, juara harapan 1, juara harapan 2, dan yang ini merah ini juara harapan 3. Berikut untuk juara 1, 2, 3, juara harapan 1, 2, 3 kategori kelompok A. Ini urutannya gimana ini Pak Endro? Yang untuk yang sini? 1, 2, 3. Oke, ini yang 1 ya Pak Endro ya. 1, kemudian juara 2, juara 3, juara harapan 1, juara harapan 2, juara harapan 3. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk IGTKI PGRI Kecamatan Bojonegoro. Yeay.